Pak Prabowo menyatakan di depan para pengusaha di Singapura, beliau hanya akan 3 tahun kemudian diteruskan Gibran. Dan kalau nggak salah ya, nanti tanya sama Pak Hasto langsung. Dan Gibran itu karena 2 tahun saja, maka kemudian akan boleh election 2 kali. Jadi total 12 tahun. Itu yang dinyatakan oleh Pak Hasto didengarnya di pertemuan para pengusaha di Singapura. Tapi untuk gelasnya, tanyakan saja kepada beliau. Tahu kan beliau siapa? Dia ngomong Pak Prabowo. Ya. Bedanya cuma satu, ketika Pak Prabowo menyatakan di depan sana, katanya beliau hanya akan 3 tahun. Sehingga tersisa Gibran 2 tahun, maka kemudian Gibran akan running 2 kali lagi. Jadi total 12 tahun. Tapi kalau Pak Rosan bilang sama saya, adalah Gibran yang akan 2 tahun, ya kan? Kemudian akan diteruskan, Pak Prabowo hanya 2 tahun, kemudian akan diteruskan oleh Gibran 3 tahun. Yang di Singapura ngomongnya kapan itu? Tanya Pak Hasto. Tahunnya dia? Apa? Tahun sama bulannya? Aku nggak tanya segitu detailnya. Jadi maksud aku tuh waktu aku ngomong kayak gitu tuh orang jadi setahu nggak mungkin gue bohong lah. Gue nggak pernah bohong. Jadi kalau ada yang bilang gue itu tukang fitnah, lo kemana aja lu? Kalau tukang fitnah gue nggak mungkin ngajar di mana-mana.